Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan GJB di sini. Hari ini tanggal 2 April tahun 2024. Sekitar 2-3 hari menjelang fungsional Tol Cimanggis Cibitung dibuka. Saya sedang berada di ram gerbang Tol Narogong. Terlihat di sini sudah dipasang lampu merah traffic light. Kondisi diambil pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi. Jadi ini adalah kondisi terkini tanggal 2 April tahun 2024. 2 atau 3 hari menjelang fungsional Tol Cimanggis Cibitung. Jadi di sini sudah siap untuk ram gerbang Tol Narogong. Hanya ram keluar gerbang Tol Narogong yang belum dicor. Hari ini juga nanti sore dicor di samping jalur bebagas di depan sana itu. Jadi sudah tidak ada yang dicor lagi di ram gerbang Tol Narogong ini. Dari sini nanti kita akan menuju ke underpass Narogong. Kita akan melihat kondisi terkini hari ini tanggal 2 April tahun 2024. 2 hari atau 3 hari menjelang fungsional Tol Cimanggis Cibitung. Dan saat ini saya berada di underpass Narogong. Masih di tanggal 2 April tahun 2024. Pukul 5.30 sore saya berada tepat di bawah underpass Narogong. Kita lihat di sini sudah sangat siap sekali untuk fungsional Tol Cimanggis Cibitung. Dari sini nanti kita akan menuju ke Hoperindo 1. Kita akan melihat progres terkini tanggal 2 April tahun 2024, 2 atau 3 hari menjelang fungsional lebaran Tol Cimanggis Cibitung dibuka. Kemungkinan nanti di sini akan dipasang pembatas jalan untuk pembuatan kontraflow menuju arus mudik, yaitu ke arah Cibitung. Kita lihat di sini banyak sekali dump truck yang parkir di area Hoperindo 1 ini. Satu jalur A yang sudah jadi kemungkinan bisa untuk fungsional lebaran tahun 2024 ini. Sedangkan trase B belum di keruk, jadi masih ada sebagian tanah yang akan dikeruk. Kemungkinan tanah yang akan dikeruk ini nanti setelah lebaran akan diuruk untuk overpass
sumur batu yang membutuhkan banyak sekali urukan. Jadi tanah di media jalan tol jalur B yang masih tinggi itu nanti akan dikeruk untuk rest area dan juga overpass sumur batu yang membutuhkan banyak urukan. Kemungkinan besar sehabis lebaran dikebut lagi pekerjaannya untuk digali lagi dan disamakan dengan main road tol Cimanggis Cibitung ini. Sekiranya video GGB ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share channel GGB agar channel GGB semakin maju dan berkembang lagi. Terima kasih.